kita semuanya goyang di sini, setuju? Semarak Pekan Paralimpik Nasional 16 menjadi momentum kesiapan Papua dalam menyelenggarakan event olahraga bagi penyandang disabilitas di tanah air Nusantara. Acara ini menampilkan musisi lokal Papua, penari tradisional, penyanyi viral di media sosial Sonya Bara, hingga salah satu grup band berkebutuhan khusus Kota Jayapura. Grup band Difabel ini menunjukkan kemampuan bakat bermusisi mereka di atas panggung Semarak Peparnas 16 tak kalah memukau dengan artis lainnya. Salah satu personil grup band ini berharap Pekan Paralimpik Nasional di Tanah Papua dapat berlangsung sukses seperti Pekan Olahraga Nasional 20. Kalau dari kami, Peparnas harus sukses. Masa pun kita bisa sukses kalau Peparnasnya tidak bisa. Jadi Peparnasnya harus sukses di atas negerinya sendiri. Sementara penampilan grup band penyandang disabilitas malam itu membuktikan, di balik sebuah kekurangan seseorang, ada banyak kelebihan yang tak bisa orang lain perhitungkan dan pandang sebelah mata. Dari Kota Jayapura, Papua, Kanisius Istanto Kelanda Iri, Jaya TV mengabarkan.